Halo Kongmania semua yang ada di seluruh Nusantara ataupun di mancanegara. Ya, salam perkutut untuk Anda semua. Kali ini kajian budaya yang akan membahas masalah perkutut sedang didatangi oleh salah satu Kongmania yang jauh-jauh datang ke Tulungagung. Yaitu beliau berasal dari mana? Dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Cuman aslinya Sumenep Madura. Wow, aslinya Sumenep Madura ya. Mungkin bisa memperkenalkan namanya? Untuk nama saya sendiri, biasanya saya itu dikenal dengan samaran nama Putra gitu. Jadi orang-orangnya taunya Putra. Tapi karena nama asli itu nggak dikenal. Oke, Om Putra, siap. Kalau saya, ya Muhammad Yasin Yusuf, Permata Bitfam Tulungagung, yang untuk kajian budaya saya ada di YouTube saya, channel saya ini. Kali ini kita bersama Om Putra ini akan membahas masalah sisik kaki dalam perkutut. Karena ternyata ini tadi Om Putra itu jauh-jauh dari sana, Mojokerto, itu ingin meminang perkutut saya yang jenis perkutut putih Majapahit ya Om. Putih Majapahit itu di sini harus dihitung dulu. Wah, ini berarti orang yang apa namanya? Ampuh mampu menghitung sisik kaki perkutut ini harus di-share ilmunya untuk Kongmania semua. Lah, ini kita coba tanya-tanya dan kemudian langsung praktek bagaimana cara menghitung sisik kaki dalam perkutut yang mungkin akan kita coba ambil salah satu dari perkutut yang di atas sana ya. Siap. Kita ambil yang tengah ya Om. Yang tengah ini jenisnya adalah perkutut Majapahit full lurik. Wah, ini sakarnya Majapahit ya, full lurik ya. Nah itu full lurik. Betul. Majapahit. Yes. Mungkin ya, bisa diambil Om. Ambilkan ya. Bagaimana penerawangan dari Om Putra ini terkait dengan sisik kaki perkutut? Apakah perkutut Majapahit yang kita lihat ini kalau dari segi kualitas Majapahitnya luar biasa karena ini lurik full ya Majapahit. Cuman tinggal melihat sisiknya seperti apa gitu ya, ya untuk mengkonfirmasi bagus apa enggaknya sebuah burung. Saya kan dari berangkat dari Mojokerto ke sini Tulungagung ya, jauh-jauh dari Mojokerto. Cuman karena gara-gara sebuah sisik. Padahal kan di Mojokerto juga banyak, tapi berhubung di sini juga sisiknya akurat gitu ya sama burungnya. Ya akhirnya jauh-jauh saya ke sini naik motor ya. Ya udah. Ini salah satu contoh ya, ini burung Majapahit yang dianggap oleh Yasin. Om Yasin. Ini bagus burungnya. Jadi kita lihat dulu. Jadi kita lihat. Kita lihat dari konfirmasi dari sisik. Belum tentu burung bagus itu juga pengaruhnya juga bagus. Tapi kalau kita lihat sisiknya. Jadi kalau misalkan jatuh pada sisik 5 yaitu sisik ratu, itu bisa dikatakan burungnya burung bagus. Burung istimewa dari segi spiritual batiniahnya ya Om, yang mungkin nanti kita butuhkan terkait dengan spiritual ya, kita. Ya, ya nanti habis ini, jadi gini, jadi untuk masalah hitungan sisi itu ada 5, pembagian sisi itu ada 5, nanti bisa dipelajari, di YouTube sudah banyak dipelajari tentang sisi. Tapi yang pertama itu jatuh ke paksa, yang kedua itu paksi, terus yang ketiga itu jatuh ke sabdo, yang keempat itu pandito, yang kelima itu jatuh kepada sisik ratu. Itu adalah sisik yang hitungannya ketika dikurangi jatuh pada 5. Jadi ketika jatuh pada 5 itu namanya burungnya istimewa. Jadi cocok untuk dipelihara orang-orang yang kerjanya di bidang ya secara kasarnya pejabat-pejabat lah. Nah, ini ya, terus ya. Dengarkan seluruh Kongmania bagaimana ini ya kelanjutannya.
Jadi untuk masalah hitungan sisi, kita pakai hitungan sisi rumusan dari Pancasudo. Pancasudo itu ya. Ada kok di YouTube banyak, nanti dipelajari sendiri. Jadi untuk masalah sisi, kita hitungnya dari apa namanya? Ini perlu enggak dilihatkan ke sana ya? Nah, bisa. Mungkin di sini ditunjukkan gini, ya. Ditunjukkan perkututnya saja. Siap. Kakinya bisa. Sebentar saya ambil lidi dulu. Untuk menunjukkan untuk menentukan dari mana kita akan menghitung sisi itu, kita nanti pakai yang namanya apa namanya, yang namanya lidi ya, lidi ini dari sini ya, dari sini, dari pas sisinya itu loh, dari pas sisinya, kurang jelas ya, ini pokoknya dari sisi ini, ini dari sini. Kayaknya kurang jelas ya. Kalau misalnya di anu lagi gimana kok? Gimana? Kamera di dikarenakan arahkan ke sini. Untuk sementara ya. Ini ya. Jadi, kita menghitung sisinya itu dari sini. Sebentar ya. Dari atau sini ya. Itu saya pegangkan burungnya. Boleh. Habis ini, Om ya. Ini dari sini ya. Pas sini, boleh ini. Pegang Om ya. Saya pegang. Boleh. Ini burung bagus soalnya, nanti takut lari. Jadi sisinya gini, jadi paskan sini ya. Ini baru kita hitung sisi atasnya di lidi, ya hitungnya dari sini. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini jatuh untuk sisi kanan, sisi kiri ini jatuh pada angka 11. Jadi kita hitung lagi yang sisinya yang bagian kanan. Yang kanan ya. Agak ke sini. Ya gini. Kita hitung yang sisi bagian kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 tambah 11 tadi berapa? 12 tambah 11 itu berarti berapa? 11 tambah 11, 23. Jadi 23. Berarti burung ini bagus untuk dipelihara. Kenapa? Jatuh pada sabdo. Sabdo itu adalah ketika omongannya itu dipercaya orang. Artinya didengar orang, gampang di pokoknya orang-orang itu gampang percaya gitu, senang gitu. Itu namanya di sabdo. Jadi jatuh pada sabdo. Burung ini bagus dipelihara seperti itu. Kenapa kok tadi sisinya itu 20 23, kenapa kok dikatakan sabdo? Karena ketika dikurangi pengurangan, kita 23 dikurangi 5 jadi dikurangi 5, 20 itu kita ambil, terus dikurangi 5 20 habis, tinggal yang namanya 3. Jadi 3 itu sisanya jatuh ke sabdo. Berarti bisa dikatakan burung ini bagus untuk dipelihara. Gitu ceritanya. Untuk masalah nanti lebih lengkapnya, lebih lengkap hitungan sisi, kalian bisa dipelajari nanti di YouTube. Banyak dibahas tentang sisi yang YouTube. Ini hanya sekedar pengetahuan ya, pengetahuan untuk masalah sisi. Ya, atau mungkin nanti bisa pembahasan lebih mendetail personal ke personal bisa di komentar yang video ini ya, Om. Jadi seperti itu. Intinya berarti ada lima apa namanya jenis tadi. Itu secara umum yang paling bagus apa, yang jelek apa? Yang paling bagus itu sisik ratu. Terus yang kedua, urutan kedua itu namanya jatuh ke pandito, terus sabdo. Ya ini tadi burung ini jatuh ke sabdo. Tapi kalau jatuhnya itu jatuh pada sisik satu, meskipun burung itu bagus seperti apapun itu, jatuhnya pada satu, itu kan sisa satu dan sisa dua, itu dikategorikan burung yang kurang bagus. Intinya nggak ada pengaruhnya. Kalau jatuh ke hitungan dua, sisa dua, berarti burung itu burung biasa, jatuh ke paksi. Nah, kalau jatuh ke satu, sisa satu, itu jatuh ke paksa. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Seperti itu. Pengalaman sendiri, saya beli burung Majapahit alam, saya paksakan, ternyata jatuh pada hitungan satu. Dipelihara di rumah, kurang lebih satu minggu mati. Gitu. Pengalaman ya, hanya sekedar bukti gitu ya. Iya. Pengalaman, ya. Salah satu pengalaman langsung
dari Om Putra ini ya, terkait dengan masalah sisik itu, ternyata sisik itu luar biasa ya Om, pengaruhnya kepada kita sebagai pemelihara itu ya. Betul. Ya pas mati.